Ini gambarannya orang sedang senyum. Nah, kita tuang ke sini. Nah, satu tutup ini. Tuh, 10 tank. Kalau tutup kecil kan 2 tutup, jadi ini 1 tutup. Nah. Wow. Nah, seperti ini hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Brother Durian. Sekian lama, 1 minggu Brother Durian tidak upload. Brother Durian muriang. Jadi Brother Durian sekarang sudah mulai beraktivitas. Sehat-sehat buat teman-teman Brother Durian yang sudah support channel Brother Durian. Jadi Brother Durian hari ini mau penyemprotan Bepolan, pupuk daun. Pupuk daun lengkap berbentuk cair berwarna hijau. Pasti teman-teman yang sering nyemprot pasti apalah gitu. Jernih untuk pemupukan pada tanaman buah-buahan, hias, sayuran, dan perkebunan dan lain-lain. Ini Bepolannya 1 kompan. Nah, jadi Brother Durian menggunakan tangki 10 liter itu 1 botol ini. Oke, kita lanjut ke penyemprotannya. Kita ambil gayung, langsung kita siramkan. Nah, hijau dia. Itu gayungnya itu udah separuh, hampir separuh. Nah, kita mulai penyemprotannya. Jadi ini yang disemprot tuh jenisnya jenis Alpukat Red. Alpukat Red. Dan di sebelahnya ada jenis Alpukat Niko, dan sebelahnya lagi Damiki, dan di sebelahnya lagi ada Khas, dan di sebelahnya lagi ada Cuba, dan di sebelahnya lagi ada banyak jenis-jenis di sini. Tapi ini tidak dijual, kalau mau beli ada di Bogor. Dan ini masuk ke jenis Niko. Nah, di sini Brother Durian menemukan tunas seperti ini, lebih baik kita buang karena ini memperlambat pertumbuhan. Nah, besarnya tuh. Jadi Brother Durian harus langsung kita buang. Langsung lanjut ke penyemprotan. Juga ada burung merak, anakan burung merak ini ada banyak, dan itu pengkor. Langsung kita lanjut ke sui. Ini harus rada-rada ini nih, kena panas dia lambat pertumbuhannya. Ini karena di sini cuacanya panasnya cukup ekstrim, jadi harus pakai paranet gitu biar teduh dia. Nah, di sini juga Brother Durian melihat ada durian lokal. Nah, ini durian lokal, alpukat lokal maksudnya. Ini setekannya udah mati ternyata. Nah, teman-teman lihat. Nah, dia tumbuh cepat. Nah, kita lanjut aja. Nah, seperti ini. Ini tuh memperlambat pertumbuhan. Nah, baik kita buang. Red lagi nih. Ini udah balak garung.
brother durian baru meriang, baru udang gering, jadi gak for, gak kontrol. Jadi ada orang untuk bersihkan rumput-rumputnya. Nah, tunas-tunas seperti ini nih yang memperlambat pertumbuhan itu nih. Nah, kita buang. Ini ada penyakitnya nih, si jenis ini daunnya gini nih, ada bintik-bintik coklat. Nanti pasti sembuh. Oh, di sini banyak tunas-tunas yang seperti ini tidak kontrol. Dia lambat pertumbuhannya nih, masih kecil dia. Orang teman-temannya udah pada gede. Padahal kasih pupuk sama ini. Nah, ini juga ada nih, lambat dia. Nah, baru seperti ini besarnya. Kita buang. Lanjut ke semprot lagi. Ini yaitu jenisnya jenis bot 7. Bot 7 ini banyaknya, mantap sekali tuh. Nah, bot 7 ini. Ini khas. Nah, ini khas, banyak tunas-tunas koplak-koplak sekali nih. Nah, harus bersihkan lagi nanti biar cepat pertumbuhannya, biar cepat ditanam juga. Banyak tunas-tunas koplak nih, jenis khas. Nah, ini udah pada panjang, kita buang tuh di sebelah sana ada. Wah, ini susah, harus pakai silet. Susah benar, banyak ini jenis khas. Jenis bot 7. Kita memasuki yang rimbun banget nih. Ini bot 7. Daunnya bulat seperti kue donat. Dulu tuh awal pertama datang dia tuh kurus dia tuh, karena emang kecil dia. Kolibernya kecil, diganti media, kasih pupuk yang cukup, terlalu banyak pupuk salah juga, kurang pupuk salah juga, jadi secukupnya, cukup cukupkan tuh, nama itulah cuma saran ya, di abinya kurang muter balik gitu kan.